jumpa lagi dengan Ibu Leni dari Bandung, Mesa Bakery ya. Kali ini saya akan membuat Mammon Cotton Cake, di mana cake ini sangat populer banget. Permulaan cake ini berasal dari Filipina, saya ingat ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, tapi saat ini booming lagi, karena itu saya akan mengajarkan untuk ibu-ibu, adik-adik semua. Cocok sekali untuk pemula, karena dibuatnya sangat mudah banget ya. Dan kita tidak mempergunakan bahan-bahan pengembang, pengempuk, apapun tidak, apalagi pengawet ya. Cocok sekali ini dinikmati oleh keluarga tercinta, dimana nanti hasilnya nikmat dan sehat. Ini bahan-bahannya ya Bu ya. Lalu ada gula, ada garam, ada sedikit cream of tar untuk menaikkan putih telur, ada susu UHT, tentu saja almond butter dengan sedikit palembum cake, lalu ada telur 2 butir, ada kuning telur, maizena, dan terigu. Yuk kita lihat cara membuatnya ya. Kita kocok dulu putih telur sampai lembut, soft peak ya. Mengocok putih telur nggak sulit, ini adalah garam, ini adalah cream of tar. Biarkan dia naik. Setelah dia naik ya, baru kita masukkan gulanya bertahap. Kita boleh mempergunakan kecepatannya medium high. Setelah berbusa, baru kita masukkan gulanya bertahap ya. Masukkan gula sambil dikocok. Sekarang kita hangatkan susu almond butter di atas double boil, di atas air panas ya. Kita hangatkan sampai almond butter dan palembum ini mencair. Setelah mencair, kita tambahkan kuning telur, 2 butir telur, tambahkan maizena, terigu, aduk merata. Kita boleh menambahkan Tofiko cheese essence ya, supaya aroma kejunya tajam. Tofiko cheese essence. Kita tunggu sampai putih telurnya naik. Sudah naik ya? Putih telur kita sudah perfect ya, soft peak. Ibu harus sampai begini ya, adik-adik semua, teman-teman yang mau mencoba tuh seperti salju ya. Jangan lupa esen Tofiko cheese esennya ya. Kita aduk tahap ya, seperti foam ya. Seperti foam, jangan terlalu keras juga. Aduk merata. Gak usah khawatir kalau putih telurnya sudah firm, sudah soft, dia tidak akan turun lagi ya. Untuk memudahkan, kita masukkan ke dalam piping bag ya. Jangan lupa loyang, loyang apapun ya, yang ibu suka boleh. Loyang disemir dengan palembum cake margarin, dengan butter, almond, boleh ya. Saya kasih sedikit keju boleh, atau nanti setelah mateng pun boleh ya. Mau sekarang atau setelah mateng boleh. Ini kita panggang kurang lebih 20 menit. Panas oven 180. Oke. Sudah matang. Sudah 20 menit ya. Nah, setelah ini ibu boleh kasih keju lagi dengan butter. Tunggu sampai dia agak dingin sebentar ya, supaya kita nggak kepanasan.
sangat mudah bukanya. Tinggal pinggirnya aja Ibu sedikit besarkan. Nah, kita boleh sedikit dikasih butter, almond butter, beri keju lagi. Sehat sekali nih ya Bu. Ibu boleh taruh cup. Tuh. Nah, fresh from the oven ya. Yang besar ya piringnya ya. Oke. Nah, cocok sekali ini untuk hidangan di sore hari ya. Tiga aja ya. Dua cukup. Nah, mamon cotton cake sudah jadi Ibu. Jangan lupa coba ya. Like, share, subscribe, dan tunggu komennya. Resep-resepnya Ibu bisa lihat nanti di description kami. Terima kasih, sampai jumpa.